그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 하이 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan hari ini lagi. Ini rencananya aku mau ke pasar sama Mada, dan ini Mada lagi pakai kaos kaki ya. Dan singkat cerita aja, ini aku udah di pasar. Aku nggak banyak videoin ya teman-teman, karena emang serempong itu kalau bawa Mada ke pasar. Dan ini udah sampai rumah, aku beli beberapa lauk pauk, terus beli sayur-sayuran juga untuk beberapa hari ke depan. Terus aku juga beli buah untuk Malaika sama Mada, karena mereka tuh gak bisa kalau tanpa buah. Mereka tuh anak buah banget. Kalau Malaika sukanya mangga, sedangkan Mada sukanya semangka, anggur. Pokoknya untuk buah sih Mada gampang banget ya teman-teman. Apa aja sih dia suka, tapi lebih favoritnya mangga. Oke, ini aku taruh tas dulu dan lanjut aku mau kerjain untuk lauk pauk. Tadi aku beli ayam sama beli ikan juga. Nah, ini pertama-tama aku kerjain ayamnya dulu ya. Ayam tuh aku beli seperti biasa teman-teman, aku cuman beli yang chicken wings aja yang bagian sayap, karena di rumah lebih suka ini nih yang sayap ini diungkep nanti tinggal digoreng seperti itu, lebih gampang dan lebih simple. Dan ini aku belinya 1 kilo, harganya Rp38.000. Karena kalau beli ayam satu ekor tuh ya yang utuh gitu, biasanya bagian dada tuh jarang yang makan teman-teman. Nah, kalau ini tuh sayap ini beneran habis. Jadi ini aku ungkep aja, ungkepnya juga aku pakai bumbu racik. Tadi aku juga udah beli bumbu racik. Ini pokoknya nggak ribet-ribet ya teman-teman. Aku lagi nggak kepengen ribet buatin bumbu yang biasanya aku buatin. Ini pakai bumbu racik aja udah enak juga kok. Kalau untuk ayam, ini untuk Malaika sama Pak Suami ya, karena mereka nggak terlalu doyan sama ikan, kecuali yang digoreng mereka juga makan. Tapi kalau biasanya aku masak, itu kan kalau masak kan untuk Mada gitu teman-teman sama aku. Jadi biasanya aku siapin dua lauk seperti ini, ada ayam dan ikan. Nah, kalau Mada tuh ikut sama aku banget, suka ikan ya. Dia nggak terlalu doyan sama ayam, dan ikannya terserah mau diapain, mau digoreng atau dimasak, dia makan aja gitu. Yang jelas ikan gitu teman-teman. Nah, ini aku beli ikan kecil dan ini dapat banyak banget. Aku cuman beli 20.000, tapi ini bisa dua kali masak ya. Jadi nanti setengahnya aku simpan aja di freezer dan setengahnya lagi aku langsung olah untuk aku dan Mada. Tapi mungkin juga nanti bakalan aku goreng untuk Pak Suami dan Malaika. Dan ini aku keluarkan dulu nih isi perutnya, ekor-ekornya, dan sirip-siripnya gitu ya teman-teman. Pokoknya dikeluarkan semua, dibersihkan biar nanti itu nggak terlalu bau amis gitu loh. Lanjut, ini aku juga beli ikan kembung. Ini juga mau aku masak. Biasanya sih aku untuk ikan ya paling aku masak teman-teman. Aku nggak tahu buatin apa, karena kalau dibumbuin gitu kurang pas gitu loh kalau aku ya. Menurut aku sih kalau untuk ikan seperti ini aku lebih suka dimasak terus nanti digoreng gitu. Aku lebih suka ikan dibumbuin tuh kalau ikan cakalang yang udah dimasak terus digoreng terus dibumbuin seperti itu. Kalau ikan-ikan seperti ini sih cocoknya dimasak aja ya. Oke, ini ya aku ambil setengahnya karena kebanyakan. Jadi setengahnya ini aku simpan aja dulu di freezer, setengahnya aku olah. Terus ini ikan kembungnya juga udah aku potong-potong seperti ini, nanti tinggal dimasak aja gitu ya. Aku nggak bumbuin sama sekali kalau masuk ke freezer, karena nanti tuh rasanya aku kurang suka gitu ya. Jadi seperti ini aja aku simpan di freezer, nanti setelah baru mau diolah baru aku biasanya bumbuin. Aku juga nggak kasih jeruk ya teman-teman, nanti aja setelah pas mau diolah baru aku kasih jeruk. Oke, ini udah selesai. Lanjut lagi untuk
ayam dan ikan, ini aku mau kasih jeruk nipis karena ini mau aku olah ya. Jadi langsung aku kasih jeruk nipis. Ini biar enggak amis ikannya, sama ayam juga aku kasih jeruk nipis ya, teman-teman. Nah, ini aku kucurin. Aku biasanya pakai beberapa jeruk nipis gitu. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal diaduk-aduk sampai merata, terus aku diamkan. Nanti kira-kira 10 atau 15 menit baru aku lanjut olah. Seperti itu, pokoknya gampang aja sih ya teman-teman ini. Emang kalau stok nyetok-nyetok lauk pauk seperti ini terus disambi dengan masak emang butuh waktu yang lama ya. Tapi ya gitu deh, kalau udah terbiasa pasti bakalan gampang-gampang aja kok. Oke, aku diamin dulu ikannya. Terus ini untuk ayamnya juga udah aku kucurin jeruk nipis. Terus habis itu aku langsung masak. Ini aku mau ungkep ya teman-teman. Nah, itu ayam kayak gini tuh emang enaknya digoreng aja, gak perlu diapa-apain. Biasanya juga aku bikin chicken wings yang aku taruh biasanya di freezer untuk bekalnya Malaika, tapi dia udah bosan gitu teman-teman, jadi lebih suka yang seperti ini. Nah, aku pakai bumbu racik, tapi aku tambahin aku tambahin bumbu-bumbu lagi kayak ketumbar karena aku suka wangi ketumbar gitu di ayam. Aku juga tambahin merica dan aku tambahin penyedap juga. Biasanya sih nggak berasa ya teman-teman kalau bumbu racik aja pakainya. Itu menurut aku. Kalau kalian berbeda, kalau kalian merasa bumbu racik cukup ya nggak apa-apa. Pokoknya tergantung selera aja. Nah, ini aku ratain semuanya. Habis itu aku tambahkan serai sama daun salam dan selesai. Biasanya aku juga tambahkan bawang putih halus teman-teman, tapi karena bawang putih halus aku udah habis, jadi pakai ini aja udah selesai. Tinggal dimasak sampai matang. Aku biasanya pakai api yang nggak terlalu besar ya, jadi biarin aja kayak gitu diungkep sampai airnya menyusut. Oke, ini sekarang aku lanjut juga masak nasi. Aku kelupaan tadi masak nasi, jadi ini sekarang baru mau masak nasi. Untungnya ini tuh rice cooker cepet ya, nggak terlalu lama kok. Biasanya ya nggak sampai 30 menitan udah mateng. Nah, sambil tungguin nasinya mateng, aku mau kerjain yang lain dulu. Ini tadi belanjaan aku, mau aku rapi-rapiin dulu ya. Aku tadi beli semangka satu kayak gini, harganya Rp15.000. Terus aku juga beli mangga, beli 1 kilo harga Rp20.000. Terus aku juga beli bawang teman-teman, karena bawang di rumah udah habis juga. Aku beli setengah kilo aja Rp10.000. Nah, ini dia untuk mangga. Aku biasanya simpan di keranjang seperti ini, nggak aku masukkan ke kulkas ya. Malaika tuh nggak terlalu doyan buah-buah yang lain kecuali mangga. Nah, kalau mangga tuh bisa sampai 2 buah biasanya aku potongin gitu habis teman-teman, dan biasanya minta tambah lagi. Nah, kalau untuk semangka ini setengahnya aku potong untuk kita makan. Nah, setengahnya aku simpan aja di kulkas. Nanti lagi kalau pengen dimakan baru dipotong-potong. Tuh, Mada udah ngemilin semangka. Oke, lanjut. Ini aku mau bumbuin dulu ikannya. Ini aku pakai kunyit. Aku banyakin aja deh kunyitnya biar merata gitu ya warna kuningnya. Terus aku tambahkan garam, sama aku pakai micin juga. Nah, kalau untuk ikan aku biasanya pakai micin aja teman-teman, nggak pakai penyedap. Oke, ini tinggal diratakan. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dimasak aja sama air asam. Air asam, air asam. Iya, itulah. Itu tuh untuk olah ikan tuh gampang ya teman-teman, dan aku juga pakai bawang merah, terus pakai cabe sama tomat. Ini namanya ikan dapak, biasa sering aku buat. Kalau teman-teman ikutin video aku kemarin-kemarin ya, video-video sebelumnya, pasti sering banget aku olah ikan seperti ini. Mamaku selalu buat ikan seperti ini dan enak dan gampang juga ya, nggak banyak kerjaan gitu. Terus bumbunya cuma diiris-iris doang, nggak ada blender-blender sama sekali. Jadi aku juga seneng buatnya karena sesimpel itu. Dan kebetulan Mada juga suka. Jadi ya udah deh, lanjut aja aku buat seperti ini terus-terusan teman-teman. Mohon maaf banget ya kalau misalkan makanan aku ya begini-begini aja. Jarang banget aku buat-buat makanan yang berbeda-beda karena ya mengikuti selera anak-anak. Oke, lanjut. Ini untuk ikannya.
Ini aku taruh dulu di wajan, wajan jadul, karena kalau untuk buat ikan seperti ini bagusnya pakai ikan ini ya, ikan panci jadul seperti ini. Nah, kalau mamaku biasa buat juga itu ada kayak daun pisang gitu loh di bagian bawah, jadi lebih wangi. Terus ini tambahkan bawang-bawang yang sudah tadi aku iris-iris, terus tambahkan sereh juga sama cabai rawit. Nah, cabai rawit utuh seperti itu, terus disiram sama air asam. Udah deh, selesai seperti ini aja, tinggal dimasak aja sampai airnya menyusut. Oke deh teman-teman, ini tinggal aku tutup aja seperti ini ya. Nanti tungguin aja, itu nggak lama kok. Nah, lanjut lagi, ini aku mau rapi-rapiin dulu belanjaan aku tadi. Aku juga beli cemilan di warung-warung gitu ya. Ini aku beli beng-beng. Aku tuh suka banget ngemilin beng-beng kalau misalkan siang-siang gitu ya teman-teman. Kalau misalkan anak-anak udah tidur, biasanya aku me-time sama cemilan-cemilan seperti ini. Jadi aku stok juga. Untuk cemilan anak-anak sih aku jarang nyetok sekarang, karena mereka juga makannya sekarang alhamdulillah udah bagus semua, terus lebih doyan buah. Jadi ya untuk cemilan kalau kepengen baru deh dibeli. Nah, ini udah selesai untuk ikannya, terakhir baru kucurin minyak ya teman-teman, biar apa sih namanya, biar gurih gitu loh. Nah, ini udah selesai ikannya tuh, gampang banget ya. Nah, ayam aku juga udah selesai, dan ternyata ini pas aku lagi masak, suami aku chat katanya aku nggak bisa jemput Malaika. Jadi ya udah, ini aku stop dulu untuk masaknya. Ini belum masak sayur sih. Jadi nanti setelah jemput Malaika baru aku lanjut lagi. Untungnya lauk pauk udah selesai semua, jadi lega gitu ya teman-teman. Sayur kan gampang. Nah, ini aku udah di sekolah jemput Malaika, mereka habis jajan, terus ini kita mau balik ke rumah. Aku naik motor aja biar cepat, karena kalau naik mobil tuh lama. Itu juga tadi tiba-tiba banget kan aku harus jemput, kalau pakai mobil kan lama. Nah, ini udah sampai rumah, sekarang aku mau lanjut masak lagi. Ini masak sayuran. Ini aku masak sayur bening aja, aku pakai jagung sama kangkung. Terus untuk bumbunya cuman iris-iris bawang merah dan bawang putih, terus dikasih garam penyedap dan sedikit gula kalau rasanya tuh pengen lebih gurih gitu. Nah, biar ada serat-seratnya gitu ya teman-teman, jadi makannya tuh nggak kering. Selalulah buat sayur. Nah, ini kangkung, ada cemanginya juga, pokoknya wangi banget deh. Oke, ini udah selesai, hampir selesai, tinggal tambahkan tomat, dan ya makanan aku udah jadi teman-teman. Ini ada sayuran, terus ada ikan juga, dan dapur aku juga udah bersih, udah aku cuci piring tadi ya teman-teman. Dan sekarang aku mau taruh ini ayam ungkep aku di wadah dan masukkan ke freezer, karena ini mungkin bakalan dimakan 3 atau 2 hari ke depan lagi, karena kan masih ada ikan kan. Nah, sekarang aku bagi 2 aja. Ini ada berapa ya? 12 potong. Aku bagi 2, jadi setiap wadah itu ada 6 potong gitu, teman-teman. Alhamdulillah udah selesai untuk bersih-bersih rumahnya, ntar aja ya paling cuman nyapu aja ya. Karena yang terpenting sekarang masak dulu, nanti kalau masak udah kelar baru deh urus rumah, urus pakaian juga. Nah, kalau kayak gini jadi lebih simpel, nanti tinggal digoreng kalau mau dimakan. Dan sekarang ini aku tutup dulu untuk wadah-wadahnya, dan terakhir ya tinggal masukkan ke kulkas. Oke deh teman-teman, segini aja video aku saat ini. Pokoknya nggak banyak deh kegiatan hari ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.